Hancur kau. Lemah dapat ida kau. Wahyu Alexander, tersangka jambret yang tertangkap warga setelah melakukan kejahatannya, menjadi sasaran amarah warga. Saat peristiwa terjadi, polisi dari tim Hunter Sabara Polrestabes Palembang yang patroli, kemudian mengamankan tersangka dan membawanya ke Polrestabes Palembang. Menurut korban, penjambretan dilakukan dua pelaku yang mendekatinya di Jalan Perumdam dan menarik tasnya. Korban berusaha mempertahankan tasnya, saat itulah pelaku jatuh dari motor. Korban berteriak dan terdengar warga, yang kemudian menangkap tersangka dan menghakiminya. Namanya itu tuh jalan umum. Tadi tiba-tiba dia narik, kamu? Iya, tiba-tiba narik. Kita teriak? Ya, stop langsung teriak, jambret. Enggak tahu, langsung dikejar warga. Kita tadi itu langsung diamankan, suruh duduk, minum. Berapa pelaku, Dek? Ada uang dua tadi. Apa yang diambil, Dek? Oke. Kita posisi lagi dibonceng, berarti? Iya. Itu. Kak, kita ini... Jadi, HP kita di mana sekarang? Ada, sudah. Sudah, pelaku satunya? Motornya. Belagi, ya? Tersangka yang kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang, kemudian menjalani pemeriksaan. Untuk pelaku diduga dua orang, satu lagi lari. Jadi untuk korban sendiri apa yang diambil kemudian? Korban HP yang diambil. Dari kondisi pelaku sendiri memang sudah diamuk masa kemudian ya? Untuk pelaku terjatuh waktu mengambil HP korban. Kini tersangka sudah diserahkan ke unit Reskrim Palembang untuk pengembangan kasusnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.